durian itu. Iya. Konsumsi telur itu, Bu, kalau pertama jenengan pertama kali berobat terus kusin perut ibu semules perbuk. Terus bisa soba, bisa kentut, baunya yang tidak bau, bau sekali. Iya itu ya. Terus enggak apa-apa diterusin. Iya, biar sing wingi ana ngene, Pak. Pak Kayin. Ono arep wedok wayu wingi, pirang dina ya? Bu, aku habis konsumsi telur kok bau BAB-ku gak karu-karu sampai pusing aku mumet jare. Terus eling ah. Iya. Bu, pas dok napa nggih? Dok kuwi ngene kok lho. Kan amane kula rego ya sesuk. Iya, tak kongkon wingi teko rumah sakit. Gak. Nih. Iya. Udah berobat kok buning sih kok gak sembuh ini katanya. Ya aja ngelokno aku. Oh gak sembuh. Lokno sing kuasa kono lho. Lakung kaya loro ngono ae. Laporan ning kuasa. Nang kene gak waras wae. Oke, gak waras wae. Kene loro ya. Sakit Allah yang punya. Sembuh juga Allah yang punya. Lek gak trimo kono protes. Ya Bu yo. Nanti protes rono. Makane belajar pasrah karo pangeran. Aja sembarang kurang ae. Bersyukuro bagi orang yang diberi sakit. Bersyukuro yang diberi sakit, Bu. Ya, Bu. Bersyukuro. Aku malam kemarin yang aku dapat. Karena kan ada pertanyaan. Aku di belakang sana ada pasien datengin aku, Pak. Pasien itu bilang, "Buning sih, aku ingin tahu ae. Sopo sing anu bojoku? Kok sakite bojoku enggak selesai-selesai terus aku capek. Kon mijeti, kon ngerawat, gini-gini terus. Aku ingin tahu siapa yang nyakiti, siapa yang buat." Aku bingung aku lho. Enggak tahu boleh ngono. Oh ya pacarane waras ae yo. Penyakit. Terus satu kira-kira kapan bojoku waras buning sih lho. Kuasa apa aku? Nah itu dari situ itu aku mikir aku. Terus malam kalau enggak pagi lupa aku. Itu aku perang Bu sama datang iku rek wong bapak sapa Pak sing teko Papua ya. Pak ya wis pokok ikulah. Itu pas bareng-bareng ke tempatku Timur Leste. Datang bareng-bareng setan, dukun. Di antara setan itu entah dukun entah setan itu bicara. Kamu gaya nih. Kamu sok tahu, kamu sok pokoknya aku sok semuanya. Kamu sok tahu, sok kamu sok bisa, kamu kok itu, no. Kamu tahu kamu. Tunjukkan sama semua orang, itu. Kasih tahu semua orang. Bersyukur loh, karo uang sing diberi sakit. Kalau orang itu diberi sakit, orang itu bersyukur. Aku mau cerita ini, mugo-mugo DE cerita ini tadi lan api karo orang banyak, karena dia menyesal. Saya dulu dukun santet yang sangat ganas, sudah berapa ratus orang yang sakit. Berapa ribu orang yang sakit, berapa ratus orang yang sudah mati yang saya bunuh. Nah, di situ setelah saya sudah mati, baru aku tahu. Bersyukur orang sing Allah memberikan sakit. Wong sing dikei sakit iku ternyata Gusti Allah iku memberi orang itu adalah orang yang pilihan. Orang pilihane Gusti Allah bene cidek sekali sama Allah. Karena lek dikei loro kan nyebut asmane Allah melulu. Ya Allah, kapan parasku sih ya Allah? Dodok panas ya Allah, dosa apa ya Allah, panjenengan ampun dosa. Kan enggak berhenti-berhenti. Itu dari itulah timbul orang itu nanti dekat sama Allah. Akhirnya kebiasaan nyebut asmane Allah terus Gusti Allah tambah ngekei loro, tambah orang itu biar nyebut terus, tambah seneng, bahagia. Disitulah, wong iso dadi lan api selamat no awake dhewe karo pangeran. Terus lek wong gak dikei loro, dikei seneng. Derajate dhuwur, pangkate dhuwur, hartane banyak. Terus
pengusaha sing sukses, sing semuanya ada wis momong wis kuasa. Dunyane wake wis akan-akan iku tambah lali lali karo pangeran, wis gampang ngeremehkan orang lain, merendahkan wong liya ngene-ngene iku lho. Termasuk aku sing nyakiti wong ngene iki. Saiki aku getun aku. Kok aku kei waktu iso urip maneh, aku kepengin urip mek aku ati tobat. Wis kandakno pokoke aku jadi siksa yo ngono. Untung. Wis itu ceritane. Ya sih gue ceritane. Jadi ini lah iya. Ya muka-muka sing loro-loro dadi lan santai ngono, loro santai. Kan tersiksa lah Ibu. Lah wong ya apa wong sing marasno pangeran sing kene sing dipaksa. Bayaran. Bayaran kene nglompo duwite gawe sedekah. Saiki utang nang Mansur ya urung bayar. Lho, endi Mansur? Mansur, saiki wis entek. Lah iya. Entek. Entek. Heeh. Mansur kok njuk kambing kurban aku ning ngaten kok. Dan apa? Nggih pas njenengan kirim kambing. Kambing kalau wingi. Nggih. Banyak kok langit kok sore. Nggih ngene iki bagi daging anu kambing kurban kok ngisi. Lho. Kok kuning sih sopo belum ngaten tau kali. Nah. Ini lho Bu, terus sak kancer karo Mas. Nggih. Ini tuh tadi. Lah kan mboten pamit sopo ngaten niku menamu sopir tulung aku terno ngaten awale. Termasuk yang sakit hati gak Bu? Selain sakit badan Bu. Sakit hati kayak penyakit hati, bedo kalau sakit hati. Iya sakit hati. Orang teraniaya. Kan tersakiti. Orang tersakiti. Wis orang ter ini kok ya loro atine saiki yo gak. Wis sering tersakiti to. Yo yo lah bendino dilok-lokno. Aku mangkis, mangkis. Eh, selamat terus, Bang. Aku mangap, mangap. Ayo mangi ya. Aku mekap mekap. Layam bo. Siapa sih nyetakno iki? Bendino tilokno uwong. Digawe lirike mene digawe mon. Kok niku dikae donya akeh ku ora perkara kon gawe pamer ngono. Donyamu akeh gopo gawe pamer ae iku ngono dititipi karo pangeran iku. Atike pamer raimu e pamer rai ngono. Terus ngono. Lah pupu ngono di pamerno ngono. Lha jawab ae. Ya ya kono ya demi tok. Oh. Heeh. Ya pupu nek di pamerno ngono. Ya delok nae kon lek engko koyo aku rasakno kon bongko kon ya. Sudahlah. Ya opo ngono. Ya donyamu engko njaluk pertanggungjawaban karo raimu. Ojo dirai-rai notare. Kon iki titipi kon pelajaran. Heeh, kon iku dititipi budunya iku kon bagi-bagino nglewat raimu iku ngekek-ngekeki wong fakir miskin, wong arek yatim, wong sing butuh no. Ora dilek dhewe karo kakimu ngono. Cek kereng iki lek ngandani. Lah yo alus-alusan bene mlebu ati no gak iso ta. Sembayangmu ora popro, posomu ya gak popro. Ibadahmu ora genah. Mangane kon niku sing poso sik sayang karo raimu iku. Lah terus mangane kon niku disayang iku kon dititipi donya. Donya manfaatno ora dititipi ge pameran goblok kon ngono. Masalah bro, bro kok beci. Nih. Apa? Ya, pertanyaan nih. Bu, kalau miskin tuh emang takdir dah, Bu. Aku 15 tahun miskin apa ulah dukun itu. Nasib. Kenapa nasib ini? Nasib. Pertanyaannya. Lah, nek miskin itu lek bagi aku kan ada dua. Miskin hati karo miskin harta. Ya, lek miskin harta, harta tapi atine kaya, bu, yo berbanggalah. Nggih, Pak nggih. Nggih. Miskin sedoyo nggih. Ah, miskin kabeh. Pacul. Wis kere, miskin. Rembak iki ngacur. Lah iya. Ka oleh pilihan ning kene. Lah iya kok jero. Wis miskin kere. Nah, ini. Miskin kere. Biar kaya gimana, Bu?